Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Telekom Malaysia kini telah mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan masalah mengakses beberapa pelayan permainan atas talian. TM mengatakan mereka tidak membuat sebarang halangan terhadap pelayan permainan dan gangguan turut dihadapi oleh pengguna penyedia perkhidmatan telekomunikasi lain. Honor kini telah mula mengacah pelancaran telefon pintar terbaru untuk pasaran tempatan iaitu Honor 9X Pro. Ia dijangka hadir dengan chip pemprosesan Kirin 810 selain menggunakan rekaan kamera pop naik untuk suar foto. Grab membuat kejutan mengumumkan kerjasama bersama pihak Volocopter sekaligus mengatakan mereka akan membuat kajian terperinci dalam pelaksanaan perkhidmatan teksi terbang di Asia Tenggara. Dengan pelbagai syarikat pengeluar peranti yang menggunakan chip pemprosesan tersendiri, kini ia turut diperkatakan yang mana Oppo bakal hadir dengan chip pemprosesan mereka tersendiri. Akhir sekali, kini Touch & Go telah mengumumkan kerjasama dengan pihak ERL sekaligus memudahkan pengguna membuat pembayaran menggunakan Touch & Go e-wallet. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Aman 1.4.